Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Lancar puasanya ya? Nggih, Pak. Jangan sampai bolong-bolong. Nggih. Harus menang, jangan sampai kalah, Duk. Nggih, Pak. Nggih. Oh iya, Duk. Perkara Bapak mau ke Jakarta, besok pagi jadi, Duk? Iya, nggih, nggih, Pak. Mana suamimu? Aku pengen ngomong. Sebentar, Pak. Mas, Bapak mau bicara. Udah kamu aja, ntar malah ngerepotin tuh. Langsung mau bicara. Bilang aja lagi buka puasa gitu. Pak, ini Mas Baroto lagi buka puasa, Pak. Diajak ngomong aja susah. Mas, nggak bisa, Mas. Mau bicara langsung. Sama aja, Mas. Mau Bapak sendiri kok kayak gitu. Bilang aja kenapa sih kalau aku lagi buka puasa. Hei, Baroto. Iya, Pak. Hei, kalau ngomong dengan orang tua yang sopan, tangannya itu. Oh, iya, Pak. Iya. Jemput besok Bapak, ya. Iya, Pak. Jam 7 tepat. Iya. Ini ngapain sih tangannya kayak begini? Aduh, Bapak udah sopan kan? Kan Bapak gak lihat. Oh iya ya, lama. Iya, Pak. Hei, tangannya yang sopan. Oh, tahu kok. Iya, Pak. Apa sih? Nah, begitu. Iya. Gak sopan, tak pecat jadi menantuku. Iya. Udah ditutup sama Bapaknya. Ya udah, tangannya. Soal gitu ngomong sama Bapak. Iya, Bu. Mau makan aja pakai aturan-aturan segala sih, Bos. Soalnya yang mau makan malam bersama kamu itu bukan orang biasa, Gas. Bukan orang biasa? Iya. Mungkin makhluk lain seperti jini, Gas. Bisa mengecil, bisa hilang. Oh, bukan manusia ya, Bos? Makhluk lain ya, Bos? Makhluk lain gundulmu itu. Loh. Yang mau makan malam bersama kamu itu mertuanya, Bos. Itu orang terhormat, ngerti? Oh. Bukan orang sembarangan. Orang terhormat. Orang Bos aja kalau nulis surat kepada yang terhormat, Bapak mertua, ada yang terhormatnya kok. Jelas Bos ditulis di situ, Bos. Nah, makanya Bos datang ke sini mau kasih tahu aturan-aturannya supaya kalian tidak melakukan kesalahan di depan mertua Bos nanti. Gimana, Bos? Sudah bisa dimulai, Bos? Kebetulan kamu udah nyampe. Sini. Sekarang briefing bisa dimulai. Peraturan yang pertama, bagaimana caranya bersikap sopan santun di depan mertua Bos? Aduh, gimana caranya, Bos? Ini penting. Pertama-tama kalian harus berdiri dengan tegak. Berdiri dengan tegak. Ini tegap. Berdiri dengan tegap. Ya, tegap. Nah, begini. Tangan silang. Tutup, tempelkan ke sini. Nyets. Nyet. Ini pandangan ke depan. Ke depan? Nunduk sedikit. Nunduk sedikit. Jangan nengok ke kanan, ke kiri dulu. Begini terus? Iya. Gas, sini cukup nggak segini? Nunduk sedikit. Iya, gue tahu. Bos, kenapa mesti begini sih, Bos? Gue tahu kenapa kita mesti begini. Mertuanya si Bos itu orangnya suka iseng. Kalau nanya orang, apa kabar? Ngawur aja. Ini namanya tata krama. Ngerti? Harus dipatuhi di depan mertua saya. Ayo kembali ke posisi semula. Iya. Baik, Pak. Nah, begitu. Kalian tahu kenapa kalian harus berdiri dengan sikap sopan seperti itu? Nggak tahu. Karena kalian lebih muda daripada saya. Jadi kalian harus menghormati saya. Iya, Mas. Hormat, Pak. Sikapnya yang hormat. Sopan. Ya, duduk dulu. Cek lu geser kenapa sih, Cek? Lu kan legak sana. Ada ngapain? Duduk. Siapa yang suruh kalian duduk? Bapak duduk. Itu kan saya. Ayo berdiri, sikap semula. Berdiri. Kalian tahu kenapa kalian tidak boleh duduk? Nggak tahu. Karena saya belum mempersilahkan kalian duduk. Paham? Paham. Sekarang kita udah boleh duduk, Pak. Belum. Terus kapan kita boleh duduknya, Pak? Nanti nunggu saya setelah mempersilahkan kalian duduk. Kapan dipersilahkan duduknya nih? Banyak aturannya ya, Gas, ya? Iya, payah nih, pensiunan keraton. Jadi kalian kesini diundang oleh Baroto menantu saya. Untuk berbuka puasa bersama, menyambut kedatangan saya, begitu? Betul, Pak. Kata Pak Baroto sih begitu katanya. Kalian ingin buka puasa di sini? Emangnya kalian puasa? Ya, puasa. Puasa, Pak. Puasa, Pak. Anaknya wajib. Baiklah.
sebelum acara dimulai, aku kepengen lihat dulu apakah pantas kalian makan semeja dengan saya. Untuk itu akan saya lakukan tes lebih dulu. Pakai tes segala? Iya. Kalau tes kalian tidak lulus, berarti kalian tidak pantas makan semeja dengan saya. Pakai tes segala, udah kayak mau masuk tentara. Tes ini akan saya lakukan terpisah. Kamu yang gondrong dulu. Cek, lu duluan cek. Saya? Iya. Nah, kamu tunggu di luar. Saya tunggu di luar nih, Pak. Iya. Tunggu panggilan dari saya. Iya, iya. Gas, jadi yang dites juga nggak? Udah, kamu ikut Bagas aja. Pak, tesnya gimana nih, Pak? Asal jangan disuruh ngomong keraton aja, saya nggak bisa nih. Gas, mau makan aja kok pakai dites segala sih? Emangnya yang mau dimakan apa sih? Nggak tahu tuh, makanan keramat kali. Bagas sudah nebak. Kalau urusan dengan mertuanya Pak Baroto, udah bakalan ribet deh. Sama istrinya aja ribet, apalagi sama bapaknya. Tenang aja, Gas. Pokoknya kamu harus mempersiapkan diri untuk dites nanti supaya kamu bisa lulus, Gas. Apa yang mau dipersiapkan, Jini? Orang tesnya aja nggak jelas. Oh iya ya. Cepet, Pis. Bentar lagi ini udah beduk maghrib. Ya, ya, Mi. Sabar, kenapa sih? Yes. Loh, ayamnya mana? Ayam, Pi. Itu ayam kalasan itu kesenangannya bapak. Jangan sampai lupa, Pi. Cepet, cepet, cepet. Mami, Mami, kapan sih saya merdekanya, Mi? Hah? Nggak puasa, nggak bulan puasa, masih tetap dijajah aja. Sekali-kali kasih merdeka dong, Papi ini. Papi itu kan kalau berangkat kantor aja udah merdeka. Mami meleng sedikit aja merdeka kok. Ini kok ditinggal selingkuh marah. Ya udah, sekarang latihan dulu. Sebentar lagi kan kalau beduk maghrib itu bunyi, bapak datang. Latihan apa lagi? Latihan menyambut bapak, cepet. Emang bapakmu itu kalau makan, kalau buka puasa itu lain, berangkat begini. Aduh. Pokoknya Mami gak mau sampai acara buka puasa bersama ini ada kesalahan sedikit pun di depan mata Bapak. Cepet, cepet, cepet. Ampun. Nah, terus nanti kalau Bapak tek dateng, dipersilahkan. Cepet. Gimana? Dipersilahkan Bapak untuk duduk. Bapakmu? Iya, jempolnya yang luas. Jempolnya tuh loh, gitu. Bapak, monggo dipersilahkan Bapak. Satu aja tangannya, Robi. Gini dong? Iya, mau nunduk, lebih nunduk lagi, lebih nunduk lagi. Repot punya mertua kan Bapakmu itu. Bapak dateng, nah, tek. Kurang nunduk, kurang nunduk lagi gitu loh. Begini, monggo Pak. Aduh, kurang nunduk. Monggo Pak, yang luwes itu loh. Monggo. Aduh. Pertanyaan nomor 5. Siapakah Raja Ngayu Jokarto Hadiningrat sekarang ini? Itu tuh Sultan. Ya Sultan siapa? Ya itu Pak Sultan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah iya Pak Sultan, dipanggilnya Pak Sultan kan? Oh ya sudah. Sekarang pertanyaan ke-6. Aduh, kelamaan nih. Kaki saya begini melulu dari tadi, kapan turunnya? Ini syarat dari tes yang menunjukkan bahwa kamu itu berpuasa atau enggak. Pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6? Badalah, kamu jatuh Joko. Joko, Jaka. Iya, tapi kamu sekarang saya ganti Joko. Ya deh, Joko ya Joko. Aduh, saya lemes banget nih. Ampun deh, saya nggak buka puasa di sini juga nggak apa-apa. Kamu lemes ya? Iya. Berarti kamu berpuasa. Ya emang puasa saya. Kalau begitu, Joko lulus dari tes. Hah? Lulus? Aduh, berarti saya bisa buka di sini dong. Loh, tunggu dulu. Masih ada satu teman kamu yang harus dites. Oh iya, panggil dulu. Panggil? Tapi saya lulus ya. Joko lulus. Joko tinggir Pak. Joko tok. Joko tok, Joko tok lah. Gas, pagas. Gas. Gimana Jack? Wah mampus lu, tesnya berat banget. Memang susah banget Jack. Iya pokoknya mampus aja lu. Wah kayaknya susah nih Gas. Cepetan, bilang lu sekarang masuk. Yuk. Ya deh, ya deh. Kalau lu gak sanggup, bilang sama dia gak sanggup ya. Biar gua cepat masuk, berbuka puasa. Tenang aja, ntar jatah lu gua embat. Enak aja lo. Cepet masuk. Cepet. Tenang aja. Kalau si Bagas gak bisa, telurnya gue yang taplok. Saya siap melakukan tes. Saya juga. Bagus. Kaki kiri diangkat. Kaki kiri diangkat. Gak sopan kamu. Begini. Oh, iya, maaf. Nah, kedua tangan di belakang kepala. Kedua tangan di belakang kepala. Gas. Ini mau ngapain sih, Pak? Ini syarat tes. Oh. Iya. Pertanyaan pertama.
Nyai. Udah waktunya buka puasa, Pak. Oh, sudah beduk? Udah. Wah, kalau begitu langsung saja. Ya, monggo, Pak, monggo. Ayo. Tesnya nggak jadi nih, Pak. Ah, sudah. Melihat dari potongan kamu ini, kamu pantas makan semeja dengan saya. Ayo. Asik, tesnya nggak jadi. Ayo. Monggo, Pak, duduk. Makanannya sudah siap, Pak. Lihat tuh. Suamimu lihat. Di mana tata kramanya? Monggo, Pak, sambil duduk begitu. Oh, tapi gimana sih? Kalau mempersilahkan Bapak tuh ya berdiri dong, Pi, kayak latihan tadi. Maaf, Pak. Si bos gimana sih? Sama mertua kok begitu caranya? Sama mertua begitu caranya? Itu kan namanya nggak sopan. Namanya nggak sopan ini sama mertua? Meskipun mertuanya jelek, harus selalu dihormati. Meskipun jelek, harus dihormati. Eh, kok pakai jelek? Iya. Jenisan. Nggak tak ajak makan semeja nanti. Maaf, Pak. Monggo, Pak, makanannya diduduki. Makanannya duduk. Monggo duduk, Pak. Makanannya sudah siap. Monggo, Pak. Bapak. Nah, Bapak di sini duduknya, Pak. Iya, Pak. Tuh ayam kesenangan Bapak udah saya buat. Tapi duduk, Pi. Duduk. Eh, guys. Duduk. Boleh duduk, Pak. Duduk. Monggo, Pak. Makanannya bisa dinikmati, Pak. Gimana ini? Makan belum saya mulai, kok piring sudah dibuka begini. Dibalik dulu. Dibalik. Balik dulu, Gas. Balik. Ini balak balik piring tiga kali aja udah kenyang, Gas. Gas, Jini pikir kita aja yang repot. Nyatanya bos kamu juga ikutan repot. Sekarang makan bisa dimulai. Piring dibuka. Ya, bisa, Pi. Asik. Saya ambil telur. Aduh. Hei. Saya dulu. Oh, iya. Yang lebih tua dulu. Iya. Hormatin Bapak saya dong. Iya. Monggo, Pak. Diambilin, tak? Ya. Ayo. Iya, Pak. Pas, bos, tumpah. Iya. Bapak tuh kalau puasa makannya banyak, Pi. Oh, gitu ya? Iya. Iya, menurut saya. Biar Bapak kenyang. Iya, Pak, ya. Rasa lu. Ningkring-ningkring. Udah kayak Bang Otong-tong. Enak, Gas. Waktunya makan selesai. Tapi saya belum selesai lho, Pak. Harus selesai. Ini masih ada, Pak. Sekarang minum. Hei, hey, selesai. Minum. Selesai semuanya kalau Bapak bilang selesai. Gas, ini buka puasa bersama apaan sih? Makan di tempat. Hei, dihabiskan. Minumnya dihabiskan. Kenyang, Pak. Bapak saja. Habis kamu nggak habis. Dihabiskan. Sopan. Dihabiskan. Kapok. Padahal kalau diketoprak umur, Bapak ini gak galak-galak amat. Oh iya? Bagas, ngomong apa kamu? Enggak, kesalak. Bapak ini pensiunan Bedono. Bedono itu apa sih, Gas? Ya, kayak hansip gitu deh. Hansip? Oh, hansip. Hansip gimana sih? Kok tesnya belum kelar-kelar juga? Si Bagas, kalau gak bisa ngomong aja. Pasti gagalnya di Raja Yogyakarta nih. Sultan, Gas, Sultan. Sekarang saatnya minum es campur. Es campur. Ini, Pak, nih. Ya. Monggo. Ya. Mari, Pak. Bikinan saya sendiri, Pak. Ini esnya mana? Es campur itu harus ada esnya, Pak. Esnya mana ini? Tapi ini gimana sih? Tadi lupa dikasih batu es ya? Ya, kok dari tadi papi terus sih, Mi. Sekali-kali mami dong. Sekarang cepet ambil. Gila. Bentar ya, Pak. Cucu, es. Kapok. Lama amat. Monggo, Pak. Iya, es, Pak. Ya ampun. Baru tuh. Iya, Pak. Yang kecil-kecil kok sebesar ini, gue nudok batok momi. Ini nanti kalau digigitin, kletak-kletak gitu kan bisa jadi kecil-kecil. Kecil-kecil dimasukkan dalam gelas. Supaya dingin gitu, Pak. Nah. Ini sama saja, Pak. Ini dipegang tangan kiri, ini tangan kanan. Terus? Ini diminum, terus ini disuruput. Gak sopan ya kamu. Pengen tak pecat jadi menantuku ya? Iya. Gimana sih ini? Wah, udah gak ada nih. Mulain kali. Wah, acara berbuka bersamanya udah mulain. Kok gak ngajak-ngajak nih?
sih telat, Jek. Sekarang waktunya buka puasa selesai. Siapa? Berdiri. Siapa? Sekarang waktunya kita nonton TV bersama. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Jack, pas kamu bantuin saya beresin meja, abis itu cuci piring. Ya, kalau udah selesai semuanya, kamu boleh ikutan nonton TV sama-sama. Iya, iya. Saya belum makan, Bu. Lah, kamu udah tadi kemana aja kita lagi makan? Aduh, beresin semuanya tuh, semuanya. Kan tadi suruh tungguin dulu. Iya, Pak. Sini kamu, dengan Bapak sini. Kamu duduk dulu, ya. Gimana, Pak? Dalam bukan bunyi, Pak. Roto dengan anak buahnya di belakang. Oke, saya di belakang, Pak. Di belakang. Pak, saya kan udah lulus, Pak. Udah lulus tes kan tadi. Sekarang saatnya nonton TV bersama. Jangan ribut nonton TV itu. Aduh, itu loh TV. Saya belum buka. Hah? Saya belum buka. Itu TV-nya itu udah dibuka. Jangan. Dia nggak berisik banget sih. Bos, belum buka nih. Ayo. Bapak sukanya program apa? MTV, MTV. RCTI, Pak. RCTI. Pak. RCTI, Pak. Pak, saya kan udah lulus. Jangan lulus. Belum makan, Bos. Belum buka. RCTI aja ya, Pak? Iya, iya. Pak, saya belum buka puasa, Pak. Jack, cuci piring kamu. Tapi saya belum buka puasa. Belum kena air tenggorokan saya. Aduh, 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 aduh. Nggak mau kalau begini. Saya kan udah lulus tes, Pak.